Udah rempek lawan ini. Baru diperbaiki. Pastikan persiapan untuk tes CAT bagi calon ASN yang ada di Jateng. Laptopnya kita cek dari vendornya baru-baru, mudah-mudahan tidak ada trouble. Listrik sudah diuji coba ya, UPS-nya ada. Jadi tes-tes dan ini ada yang menarik, kamu tahu fungsinya? Ini adalah untuk mereka yang penyandang disabilitas, sehingga mereka nanti bisa menggunakan apa headset ini untuk mendengarkan perintah-perintahnya. Jadi makasih untuk sudah mengakomodasi mereka yang penyandang disabilitas, sehingga kita harapkan mereka punya kesempatan yang sama untuk nanti bisa menjadi ASN. Maksud nanti kita minta toiletnya untuk mereka ya, yang penyandang disabilitas dan sebagainya. Buat saudara-saudara, kawan-kawan yang hari ini mengikuti tes, saya doakan sukses. Saya doakan lancar, lulus semuanya. Tetap berdoa, mudah-mudahan tidak ada gangguan dan hasilnya bagus. Saya yang mengingatkan, sudah banyak yang dijanjikan, katanya titip ke Pak Gubernur, titip kepala BKD, titip teman-teman BKN, atau siapapun yang mengatasnamakan dirinya bisa menolong, jangan percaya. Yang bisa menolong adalah hasil tesmu, yang nanti ini akan diuji semuanya. Jangan percaya. Kalau ada model-model orang seperti itu, sudah lapor saya, DM ke saya, di akun saya, @ganjarpranowo, agar kemudian bisa kita tindak lanjuti. Semangat terus, belajar terus, saya doakan sukses, Anda menjadi ASN yang bisa melayani masyarakat dengan mudah, murah, cepat, dan selalu berintegritas. CAT. Ini tampilan komposisi. Soal luar, Pak. Ini soal luar. Tampilan komposisi. Oh, ya, jadi dia ngisi, ya. Begitu sudah mau dipakai, langsung ya? Iya. Begitu login, langsung keluar soal-soalnya. Nanti ada muncul semacam konfirmasi data peserta, kalau sudah cocok baru mulai uji. Oh, ujiannya startnya bareng apa langsung bulet? Sendiri-sendiri, Pak. Berarti orang-orang nunggu bendera start kan? Waktunya dihitung dari di sini ya? Jadi masing-masing ya? Jadi kan deliver ya karemu ya. Begitu langsung saya injap. Nanti skor langsung bisa dilihat di sana. Iya, keras banget. Kas dirasa. Iya, jadi sebenarnya dia sudah mesti membangun kepercayaan diri dari awal. So kalau enggak, delok ki ngono, asemi aku mau jawabannya keliru. Gimana ngoreksi itu udah plan B-nya udah jalan. Oh, bisa jadi masalah Pak dikoreksi. Iya, makanya. Gitu wis delok ngono. Deloknya paling kan lalas, ngono ekspres ini kan yang lalas karo asemi. Oh, benar. Terlalu kelir. Boten ibu. Orang-orang yang nonton langsung. Iya, kalau orang sana ini kan bisa nonton kan? Langsung, langsung. Nilainya langsung. Nilainya langsung. Tapi kan bergerak itu. Iya, bergerak. Jadi kayak karena nanti ke penerbangan kayak kan? Mulai dari nol, nilai nol sampai nanti terakhir. Berarti kan delok anak kan nanti ini pergerakannya itu. Jadi orang bisa milih itu. Nunggu kan? Iya. Anak gue bilang sama. Jam pemberangkatan penerbangan gitu. Tapi nanti setelah selesai ada pre-out juga kita pasang, Bapak. Jadi bagi orang tua yang pengen melihat sesudahnya nanti ada yang secara manual yang terbentuk. Pak Sapi di sana. Ini ada yang bagus ini. Jadi tidak lulus passing grade bukan akhir dunia. Ini bagus ini. Jadi yang receh-receh ini untuk nyemangati. Jadi kalau tidak lolos itu nggak apa-apa, besok ikut tes lagi. Nggak usah stres lah kira-kira gitu. Nanti kita cerita SKD CPN hari ini. SKD itu apa? Seleksi Kompetensi Dasar. Jadi yang sudah punya pengalaman, soalnya sulit gitu kan.
mungkin yang jaga juga cerita, agak ya, agak cantik gitu kan, nanti diceritain atau ganteng gitu. Tapi ini semangat ini. Jadi nggak lolos itu biasa, nah lolos itu juga biasa. Oh, ada lomba foto juga? Iya, saya. Ini lomba foto apa ini? Kadang yang proses CAT apa? Hadiahnya apa ini? Wah, total hadiah jutaan. 1 juta maksudnya. Jadi tesnya ini menarik. Ada sesuatu yang tidak dipikirkan orang. Di samping semangat-semangat ini, ada lomba foto video Instagram. Hadiahnya jutaan rupiah. Berapa juta? 2 juta gitu. Dibagi. Dan ternyata mungkin mereka akan bisa bercerita, potret, ambil video, cerita yang lucu-lucu. Ini sepertinya apa, tes CPNS garis lucu. Udah ya? Di Ciamis, Pak. Ciamis? Iya. Pendaftarnya ke sini? Iya, mau tertarik ke Jawa, Pak. Iya, mau rantau. Memang Ciamis bukan Jawa? Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah. Apa, pendaftar apa? CPNS di Guru Bahasa Indonesia, Pak. Guru? Bahasa Indonesia. Oh, kita butuh. Ini banyak nggak bisa bahasa Indonesia. Namanya siapa? Iman, Pak. Iman? Iya. Masa Iman aja? Iman Nugraha. Iman Nugraha? Iya. Di Jawa nanti jadi Iman Nugroho. Iya, ini banyak pada nggak bisa bahasa Indonesia nih, banyak bahasa Jawa. Oke, pernah ikut tes CPNS? Kebetulan dulu. Ini yang pertama. Ini yang pertama? Iya, oh, baru lulus kemarin, Pak. Kuliah di mana? Di UPI Bandung. UPI? UPI itu apa? Kalau dulu IKIP, Pak. IKIP, ya di Bandung. Oh, Setia Budi. Setia Budi yang itu. Yang dulu sekolah itu, Pak. UPI itu apa? Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, saya kira Universitas Padali IKIP. Iya. Jurusan juga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Pak. Pas lah kalau gitu ya. Berapa teman yang daftar sendiri? Kalau yang dari kebetulan yang dari teman saya baru saya kesini ke Jawa Tengah, Pak. Oh iya. Dari teman di Bandung gitu, yang jurusan bahasa Indonesia. Sendirian aja, nggak ada teman lain. Belum, belum ada, Pak. Sudah siap belum? Insya Allah siap, Pak. Sudah ya. Iya, sudah insya Allah. Sudah ya. Oke. Sudah punya istri? Belum, Pak. Lu kok belum? Ya belum, baru lulus, Pak. Oh, ya nggak apa-apa. Dulu ini banyak yang masih sekolah kawin semua. Tapi udah punya pacar? Belum juga, Pak. Belum juga? Oh, ya, yaudah. Ya, jumlahnya agak akut ini baru ini ya. Oke. Ya udah, nanti apa, saya doakan sukses. Amin, Pak. Terus jangan pernah mau ditipu. Siap. Orang janji. Pernah ada nggak janji? Belum, Pak. Dan gak mau, Pak. Ya, cocok. Ya, jaga integritas juga. Nanti ya, kalau jadi ASN bisa tidak punya hutang, tidak punya beban, bisa lurus, konsisten, istiqomah, bisa menjalankan itu. Ya? Ya. Ya udah, tidur aja sekarang. Santai, gak usah mikir. Tesnya juga. Tesnya kan cuma itu ya, apa namanya? Yang diacak-acak itu kan soalnya. Iya. Ini apa ini? Itu rapat nanti, Pak. Checking terakhir panitia, Pak. Oh, minta satu lah, boleh. Boleh, Pak. Kasih satu. Ya, kasihan ya. Ya. Mana ya, sukses ya. Ya, Pak. Kasih lah, kasih lah. Iya, bonus cuma satu aja dari Ciamis kok. Ayo, ayo, Mas. Ya, ya, ya. Dari perwakilan BKN ada, BKD ngontrol, dari supplier sudah siap. Termasuk saya titip menyiapkan hal-hal yang sifatnya teknisnya harus detail. Maka nanti calon peserta masuk mesti disiapkan biar tidak crowded. Maka tadi banyak apa meja-meja dan ada help desk-nya di sana sehingga para peserta tes kita harapkan kalau bingung tanya. Kita akan banyak membantu. Nanti masuk barang-barang juga sudah disiapkan tempat penitipan. Tolong yang berharga nggak usah dibawa. Jadi besok tes itu secukupnya aja deh, ya nggak usah bawa lemari, nggak usah bawa kasur gitu. Perhiasannya di rumah dipakai semua nggak usah. Pokoknya bawa yang penting-penting saja, sehingga nanti kalau ada yang berharga jangan sampai orang komplain karena tahun lalu juga ada yang begitu.
sudah rame, sudah komplain, sudah marah-marah, ternyata dibawa temennya. Ini kejadian. Nah, nanti proses tesnya akan diikuti dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Panitia akan menggait dengan baik, mulai dari mereka, apa mas yang diduit di depan itu namanya? Scan barcode. Untuk pin. Pin, nah nanti dia mesti dapat pinnya masing-masing satu-satu di sana, bisa registrasi, dibaca dengan barcode, itu ada leadernya. Terus kemudian dia nanti bisa masuk, ini kita cek relatif sudah cukup siap, mudah-mudahan calon peserta juga semuanya tenang gitu. Kita minta AC-nya juga bagus gitu, tidak ada gangguan termasuk listriknya, dan siap. Sudah ada yang lapor, sudah ada di media katanya tertipu karena ada calo yang menjanjikan bisa diterima. Ojo percaya, sudah percayalah pada ikhtiar dan doamu, minta restu orang tua, doa orang tua agar bisa lolos. Karena kalau Anda nanti masih bergantung nitip-nitip ya, nanti itu akan jadi persoalan. Saya aja udah banyak yang titip, Pak Gubernur ini anak saya sudah tes, tolong dibantu. Oke, saya bantu doa dari sini ya. Gitu. Soalnya itu ada CAT lah, CAT saya nggak bisa bantu, CAT itu semua sendiri-sendiri. Saya nunggunya juga nggak bisa, tak bantu malah salah, nggak kurang ngerti tesnya. Gitu. Malah salah, saya yakin saya nggak bisa ngerjakan tes itu. Maka saya kan nggak pernah keterima jadi PNS dari dulu. Aku karena nggak bisa saya itu. Mereka lebih pintar-pintar. Jadi percaya aja pada kemampuan diri. Jangan sampai ada orang tahu. Udah nggak usah percaya deh. Nggak usah percaya pada kemampuan diri. Karena benar-benar nambah pikiran. Malah wanem.